Sebagai sebuah kerajaan, inilah yang kita lakukan, meletakkan negara kita ini pada asas yang semakin kokoh dan boleh membawa kita ke arah masa depan yang kita impikan. Sebelum saya bertolak ke sini, saya baru selesai satu majlis usahasama dengan kumpulan Nazar dengan syarikat PSA dari Perancis. PSA ini adalah pemilik jenama Peugeot, dan majlis tersebut yang kita telah adakan adalah majlis menandatangani Nazar Group of Companies kerana PSA, tuan-tuan, memilih Gurun dan Malaysia sebagai tapak untuk dia mengeluar kereta untuk pasaran ASEAN. Dia kata dipilih Malaysia kerana dia yakin dengan dasar-dasar kita. Minggu lalu, ada lagi sebuah syarikat lagi besar, SK dari Korea Selatan. Dan syarikat SK memilih Malaysia sebagai tapak untuk rantau ASEAN, Timur Tengah dan India. Tok Mat minta National Vision Valley, satu cadangan yang amat baik. Saya setuju cadangan itu. Saya diberitahu bahawa bila siap sepenuhnya, National Vision Valley ini dianggarkan nilai pelaburan 290 bilion dan 1 juta lebih pekerjaan. Keseluruhan Negeri Sembilan ini akan bangun lebih pesat lagi, tuan-tuan. Saya pesan pada Tok Mat, buat rumah lagi banyak. Rumah mampu milik. Saya yakin dan percaya masa depan, masa untuk perubahan di Parlimen Teluk Komang ini sudah sampai, tuan-tuan.